empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko. Di video kali ini saya mau share ke kalian sebuah aplikasi yang sudah terbukti ampuh banget untuk mengatasi game lag, guys. Yaitu aplikasi Keyboss yang versi terbaru 2021 yang versi 7-nya. Dan aplikasi ini ada fitur baru, guys. Jadi ada tambahan 4 fitur kalau nggak salah. 4 fitur tambahan baru di versi 7 ini. Di mana fitur tambahan baru itu tidak bisa disetting seperti fitur sebelumnya. Karena fiturnya itu udah default ya. Jadi kalau kalian memilih fitur itu udah settingannya udah begitu dari sananya, guys. Jadi kalian tinggal pilih aja tanpa mengaturnya ya. Karena percuma aja kalian mengatur di presentasinya karena di pengaturnya udah begitu. Dan aplikasi ini support semua device, apapun device yang kalian pakai bisa pakai aplikasi yang satu ini. Dan aplikasi ini cocok banget untuk HP-HP kentang ya. Oke, langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga ya. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu, guys. Setelah kalian subscribe, langsung aja kalian download seperti biasa, guys. Setelah kalian download, kalian buka di jari server bagi pengguna yang berpassword ya. Di deskripsi itu saya naruhnya dua link. Kalau kalian pakai link yang no password, kalian tinggal download aja dan install di HP kalian. Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya itu gimana, kalian tinggal lihat tutorial cara downloadnya di deskripsi. Agar nanti kalau kalian kembali lagi ke channel ini, kalian tidak perlu mencari passwordnya. Kalian tinggal download aja dan install di HP kalian. Tapi kalau kalian tetap ngotot mau yang berpassword, silakan cari aja sendiri passwordnya di video ini ya. Oke, langsung aja buka di jari server. Dan sekarang cari di mana kalian mendownload aplikasi tersebut. Biasanya kalau kalian menggunakan browser bawaan, ada di folder download, kalian tinggal buka aja. Dan bukan ini, tapi di sini tadi saya naruhnya. Dan ini dia, saya hapus dulu yang ini. Yes, ini dulu ya, hapus dulu. Ini pindah dulu. Namanya itu Keyboss versi 7. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya. Ini udah versi terbaru ya, versi 7. Habis itu kalian tinggal open dan seperti ini. Keyboss versi 7 ini ikonnya sama seperti Keyboss versi 5, tapi di sini udah versi terbaru. Dia udah ada 4 tambahan mode, jadi lebih bagus dan lebih optimal, guys. Nah, sekarang saya tutup aja dulu, saya buka langsung di depan ya.
Dan ini aplikasinya, kalian tinggal buka aja aplikasinya, klik, dan tampilannya seperti ini. Langsung kebuka keyboardnya. Di sini ada informasi sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, ada informasi penting dulu yang harus kalian baca. New version, tambahan mode baru tidak bisa disetting dikarenakan sudah default. Jangan lupa subscribe Agung Trendoko untuk aplikasi keren lainnya ya. Habis itu kalian tinggal oke aja. Dan di sini ada 4 tambahan mode dari Kentang, RAM 1 GB, RAM 2 GB dan RAM 3 GB. Itu tambahan modenya, guys. Dan yang lainnya tetap sama ya. Dan di sini presentasi seperti biasa, presentasi maksimal seperti biasa. Kalian tinggal atur aja sendiri. Di sini saya akan nerangin yang mode Kentang, mode RAM 1 GB sampai 3 GB aja, karena yang udah yang baru yang ini aja, sisanya itu sama aja ya. Yang di atas tuh sama seperti sebelumnya. Kalau kalian pengguna RAM 1 GB, kalian pilih CPU-nya itu langsung klik di CPU 2, klik aja hidupkan, CPU 3 hidupkan, CPU 3 di GPU-nya hidupkan, udah begitu aja. Habis itu terapkan dan mulai. Caranya begitu, guys ya. Di sini kalian tidak bisa ngatur. Di RAM 2 GB kalian pilih ya, begitu. Tapi kalau kalian udah memilih RAM 1 GB, ini tidak akan bisa hilang kecuali kalian tutup dulu aplikasinya. Karena kalian udah memilih RAM yang 1 GB. Kalau udah ditutup, ini akan hilang lagi. Kalian pastikan dulu RAM yang kalian tuh yang kalian pakai itu berapa giga. Dan kalian tinggal pilih, kalian tinggal hidupkan maksudnya seperti ini. Habis itu terapkan dan mulai. Kalau kalian merasa HP kalian tuh kentang-kentang banget, kalian tinggal pilih mode kentang dan hidupkan. Tapi sebelum itu, sebelum kalian pilih mode kentang, kalian tutup lagi, buka lagi, begitu ya. Karena kalau tidak begini, dia tidak akan off, guys. Habis itu kalian pilih mode kentang, 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 hidupkan semua. Ini karena kepencet barusan, biarlah. Dan di sini udah 3, soalnya kalau udah 2 begini dihidupkan, dia akan nabrak CPU-nya, guys. Jadi bingung mau pakai mode yang mana, begitu ya. Jadi saya sarankan sebelum kalian memilih mode, kalian pastikan dulu mode apa yang harus kalian pakai. Karena keempat mode ini, ketika kalian hidupkan dan kena pilih atau tidak sengaja dipilih mode kentang dan RAM 1 GB, pengaturannya akan bingung akan mengaktifkan default yang mana atau pengaturan yang mana, begitu ya. Jadi kalian pastikan dulu mode satunya itu. Kalau di atas ini sama aja ya. Di sini ada custom, kalian tinggal atur aja sendiri custom. Di sini RAM 3 GB ya, RAM 3 GB bisa diatur karena RAM 3 GB itu udah bisa meng-offlock gitu ya. Kalau di RAM 2 GB masih bisa. Yang nggak bisa itu di RAM 1 GB dan mode kentang, begitu guys ya. Dan habis itu kalian tinggal terapkan aja di HP kalian, terapkan dan otomatis di atas pop-up HP kalian tuh akan ada keyboard running ya. Jadi aplikasi ini sedang berjalan dan langsung aja kalian tutup. Habis itu kalian buka game yang mau kalian mainkan. Tapi kalian pastikan dulu di atas itu ada keyboard running. Nah, begitu ya. Kalau kalian mau mengatur secara manual, biasanya pengguna keyboard itu udah tahu ya cara pakainya. Di yang mode default, efisiensi tinggi, save power, save max power, custom, kalian tinggal atur aja sendiri di sini, guys. Jadi kalian tinggal atur aja. Di YouTube banyak banget cara tutorial mengatur sesuai device masing-masing ya. Jadi kalian tinggal cari aja. Tapi kalau kalian tidak tahu, kalian tinggal otak-atik aja sendiri, pilih salah satu yang menurut kalian bagus di HP kalian. Habis itu terapkan dan mulai. Habis itu kalian tinggal buka game yang kalian mainkan. Kalau sekiranya kurang worth it, kalian tinggal atur lagi sampai kalian menemukan settingan yang pas di HP kalian. Karena setiap HP itu beda-beda. Di sini saya tidak bisa nerangin satu-satu karena viewer yang nonton video ini HP-nya beda-beda. Kecuali HP-nya sama semua, jadi saya bisa nerangkan. Percuma saya terapkan pengaturan seperti ini, tapi HP saya itu beda dengan kalian, guys. Jadi kalian tinggal atur aja sendiri ya. Kecuali viewer sini subscribernya HP-nya sama semua. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing, karena aplikasi ini sedang menunggu kalian, guys. Habis itu kalian tinggal terapkan dan di atas itu akan ada keyboard running, dan langsung aja kalian buka game yang mau kalian mainkan. Begitu caranya ya.
Dan aplikasi ini bagus banget dan wajib banget kalian coba. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silakan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silakan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.